Enggak ada lagi lem ya beritanya. Ya Allah. Di sana ini manajer itu restorannya. Sama. Itu restorannya sama. Iya kemarin udah ya. Pas aku Jumat ya, soalnya ini berita utama Lem. Loh kemarin 58 tahun, sekarang 59 tahun, saya bener saya ngendi 58 atau 59. Kemarin kan 58 Lem ya. Di sini kok 59. Di patroli kan loh. Ya kan wartawannya gitu kan selalu informasikan orang lain banyak. 58 59 ya, mungkin sekitar segitu 60. Kadang-kadang orang ini bilang umurnya segini. Gini kan wartawan kan durasi. Sian ya. Kombes Pol Hendra Kurniawan kemana di bapak ini ya yang dipatroli. Pak Iki mana? Peristiwa keji pembunuhan terhadap orang yang menagih utang bukanlah kali pertama terjadi. Pada akhir Oktober 2019 silam, seorang wanita bernama Apriani dari Palembang, Sumatera Selatan dibunuh dengan kejam. Ada lagi. Penyebabnya korban menagih utang pengembalian uang. Muhammad Handoko perencana keuangan, oh pinter. Kemarin patrolinya cewek ya, sekarang cowok. Oh, aksi tabrak lari. Jakarta Timur ini, tempatnya Mas Yuda. Ngeri ya. Dadah, dadah.